Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMA Negeri Pamekasan mengikuti Karnaval dan Pawai Pembangunan saat depan Pendopo Budaya Pamekasan. Kegiatan yang dilepas langsung oleh Bupati Pamekasan ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RI ke-74 yang digelar pemerintah Kabupaten Pamekasan. MKKS SMA Negeri Pamekasan menampilkan berbagai macam kreativitas dari penampilan drum band serta kontes batik khas Pamekasan yang membuat masyarakat antusias melihat sampai selesai. Kepala MKKS SMA Negeri Pamekasan Muhammad Arifin mengatakan, tujuan mengikuti kegiatan ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme serta mengenang para pahlawan yang telah rela berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, sebagai penerus bangsa, harus meneladani para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah. Kepala SMAN 4 Pamekasan itu juga berharap, dengan mengusung tema batik pada pawai tersebut, diharapkan dapat mengisi pembangunan Pamekasan untuk menggairahkan ekonomi masyarakat, khususnya dalam kreativitas, sehingga dapat menghasilkan batik yang berkualitas. Ya, kita bertujuan untuk membangkitkan semangat bahwa perjuangan para pendahulu kita untuk meraih kemerdekaan itu adalah dengan perjuangan yang sangat besar dan mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan ini. Kita sekarang sebagai generasi penerus tentunya diharapkan untuk bisa meneladani para pahlawan yang telah mendahului kita di dalam mengisi pembangunan untuk kemajuan bangsa. Harapan kita dengan mengusung tema Pamekasan atau batik Pamekasan ini untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Pamekasan, untuk menggairahkan ekonomi masyarakat Pamekasan terutama di bidang kreativitas penghasil batik-batik yang berkualitas. Sementara Bupati Pamekasan Badrutama mengatakan kegiatan karnaval ini merupakan kegiatan penting untuk merefleksikan kembali agar tetap semangat serta keinginan bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan tahun 1945 dalam bentuk atraksi budaya dan penampilan sejarah. Bupati berharap para generasi bangsa harus tetap berinovatif dan kreatif dengan tetap mencintai budaya lokal, sehingga tradisi dan kebudayaan tetap hidup dan tumbuh di Kabupaten Pamekasan. Jadi kita ini temanya tetap tema nasional, SDM Unggul Indonesia Maju. Tapi di Kabupaten ini kita tambah sedikit, SDM Unggul Indonesia Maju, Pamekasan Hebat. Harapannya Pak dengan kegiatan ini sebenarnya? Jadi mendorong nasionalisme itu menurut saya di era milenial ini juga harus inovatif, harus kreatif. Artinya nasionalisme tertransformasikan, tertancap di masing-masing generasi bangsa ini dengan pendekatan yang juga bisa diterima oleh generasi milenial. Dengan tetap mencintai local wisdom yang kita miliki, mendorong bagaimana kesenian dan kebudayaan tetap hidup tumbuh di kabupaten ini. Ya. Selain diikuti oleh lembaga pendidikan tingkat SMA-MA, karnaval yang diikuti 30 peserta ini juga diikuti oleh lembaga pendidikan tingkat SD, MI, dan SMP MTs di lingkungan Kabupaten Pamekasan. Muhammad Hasan, JTV.